Thank you. So, welcome to At America, everyone. My name is Adila. I am one of the e guides here in At America, and we would like to welcome all of our audience joining us here with me and online. Hi, guys. We hope that everyone is doing great and staying safe. For those of you who are new here, At America is the U.S. Embassy's American Center, and this is a place for everyone to learn more about the United States. So, tonight we will have an insightful discussion in our event. Capturing nature's beauty, protecting our planet through the camera lens. Can we give a round of applause for that? Thank you. <laughs> but before we start the event, I have here a little trivia question. And our question for tonight is true or false, finding the optimal exposure can be a struggle when capturing images outdoors. So if you already know the answers, you can submit it through our social media platforms. And for those of you who can be the fastest to answer it correctly, will get a live shout out at the end of our event. Now, I'm pretty sure that you're already excited to have to start this discussion tonight. Let me pass the stage to our moderator, Kat Nadia Daniela, art enthusiast. Kat Nadia, the stage is yours. Hi, semuanya. Terima kasih untuk yang sudah hadir dan untuk yang udah tune in. Perkenalkan, nama saya Nadia, dan hari ini saya yang akan ngelit discussion dengan Kak Andrew Suryono di sini, um, seorang wildlife photographer. Dan mungkin kita langsung mulai aja, berarti ya. Um, Andrew, can you introduce yourself? Uh, sure, um, it's good to be back here. Uh, saya tahun lalu udah pernah ke sini, sekarang tempatnya lebih cantik karena banyak foto saya di luar yang di exhibition tadi. Um, thank you so much for giving me the opportunity to do a solo exhibition in at America. It's... Truly amazing to see my pictures, you know, being displayed and for other people to see, and also comment and respond. Um, so, jadi saya sebenarnya dulu nggak bermaksud jadi fotografer, uh, cuman dari hobi akhirnya berkembang jadi profesi ya, dan itu saya tekunin sampai sekarang. Dulu saya uh, kerja di Amerika, jurusan teknik industri (industrial engineering) dan kerjanya di pabrik dulu. Jadi kalau di pabrikan lihatnya itu-itu melulu ya tiap hari ya. Nah, pada waktu weekend itu kesempatan saya untuk cari sesuatu yang lain. Nah, di California waktu itu kan memang banyak apa um, alam ya. Jadi kayak one of the best national park in the US is Yosemite. Itu saya juga suka explore daerah itu dan lihat-lihat di daerah sekitar situ and then uh, aku mikir it would be amazing if I can you know capture the beautiful Landscape pada waktu saya di sana, jadi saya belajar fotografi dari situ dan akhirnya terus sampai sekarang. Gitu, oke, okay, berarti uh, kecemplung gitu ya, karena awalnya yeah. belajarnya pun industrial engineering bener, yang nggak ada hubungannya bener. dengan fotografi. Tapi yeah. gimana sih, awalnya Kak, uh, menekuni karir di akhirnya di wildlife photography ini, um, was there a turning point? Oke, okay. awalnya memang nature landscape ya, cuman... Um, Waktu itu in in every nature pasti ada wildlife-nya dong dan itu saya juga merasa kok ini uh, unik ya jadi setiap um, animal tuh behaviornya lain-lain dan and they are so different and it's gimana ya itu kayak very intriguing for me to learn about the behavior uh, about certain uh, animals um, especially the animals that's almost extinct karena sayang banget gitu loh kalau misalnya kita nggak bisa lihat mereka lagi kita we can learn so much from their behavior not not only about them but also about ourselves contoh paling gampang kayak misalnya orang hutan dia DNA-nya 97% kayak manusia kan dan behaviornya itu hampir mirip banget lah sama orang ya jadi saya pernah ke Kalimantan ngelihat orang hutan school jadi kan orang hutan itu banyak yang um, hampir punah karena nggak punya orang tua. Jadi biasanya anaknya ini mau diculik dan gimana cara nyulik anaknya pasti bapak ibunya di, dibunuh gitulah sama orang ya supaya anaknya bisa diculik dan diperjualbelikan di pasar gelap gitu. Nah um, ada satu organization namanya Boss Foundation. Mereka itu memang um, bergerak di uh, apa conservation orang hutan. Jadi orang hutan yang Um, orphan ini sama mereka di take care, di, dididik sama manusia sampai pada akhirnya mereka bisa dilepaskan lagi ke alam liar, gitu, karena kan nggak punya orang tua, jadi siapa yang ngajarin mereka gitu, jadi ya mereka take the initiative to do that gitu, jadi um, itu yang membuat saya apa, bener-bener intrik ya untuk mendalami tentang wildlife photography karena there are so many stories mungkin kalau dalam satu talk show ini nggak bakal cukup lah cerita tadi kan kita sebelum talk show saya udah uh, mention beberapa ceritanya ya itu it's gonna be a very long story but um, in short ya begitulah karena saya merasa banyak sekali yang bisa digali dari um, field ini saya belajar tentang diri saya lebih banyak belajar tentang dunia juga lebih banyak dan saya kepingin untuk terus mendalami uh, wildlife photography was it a difficult um, A difficult choice for you to leave the corporate world and pursue this passion, or it just kind of happened naturally. Uh, at first, yes, because you know corporate world is always comfortable, right? But if you really want to grow, then you have to let go of your comfort, right? Your fears a too, and your fears yes. too, right? So you know, I I had made a tough choice, you know, whether I want to continue in corporate world or do I want to. Um, Pursue my passion, and then I chose the latter. Thank you for sharing. Um, can you speak to the power of photography in raising awareness and advocacy for con yes. conservation? Sure. So um, it's very hard to get people's attention only using words. Jadi kalau misalnya kita mau cerita dan lain-lain, cuma ada kata-kata aja itu bakal susah untuk apa? Bayangin apa sih maksudnya? Gitu ya. Um, we as a human um, throughout history we communicate with pictures first and then written words that's that's how it is so we respond better through visual images dibanding dengan kata-kata evolutionary begitu nah jadi um, i think photography is a very good medium for it jadi untuk menyampaikan pesan atau image uh, yang kita mau uh, photography is a very effective medium To do it nanti, setelah orang uh, tertarik dengan karya kita, kita baru bisa menceritakan the story behind the scene. Gitu, jadi ini kayak apa ya? Attention grabber supaya orang tertarik um, untuk mempelajari lebih lanjut cerita di balik foto itu. Gitu. Kalau dari karya-karya ke Andrew yang mungkin paling recent, boleh diceritain nggak? Apa sih message yang sebenarnya paling pengen disampaikan? Oke, okay, so. Um, Recently kan memang saya lebih aktif di konservasi, ya, dan konservasi itu untuk melindungi apa yang kita punya sekarang, karena um, beberapa kali saya ke satu tempat yang bagus, gitu, ngomong-ngomong sama orang lokal di sana, salah satu harapan mereka itu adalah supaya tempat ini tetap terjaga. Jadi, ya, moga-moga Pak, tempat ini tetap bisa seperti ini, ya, gitu. Um, kenapa begitu? Gitu, karena so many environmental changes. Sekarang sampai mereka yang hidup di sana pun merasa perubahan itu terjadi di lingkungan mereka gitu Jadi saya mau highlight pesan bahwa dunia ini berubah uh, dengan cepat ke arah yang kurang bagus in terms of environment ya. We have climate change, um, we have um, animal extinction, deforestation dan lain-lain gitu. kalau tidak ada awareness dari orang-orang um, di sekitarnya or everyone, everyone actually, itu, we are going on a downhill spiral. Dan beberapa um, animals, kalau misalnya mereka udah extinct, ya udah, it's hopeless, right? Jadi, kita udah nggak bisa gak bisa lihat mereka, anak cucu kita nggak bisa enjoy mereka lagi. Gitu, jadi what I'm trying to show with my photo is the beauty of the planet and the importance of preserving it. Gitu, tadi waktu jalan-jalan keliling, mm -mm. uh, lihat karyanya Kak Andrew juga di exhibitionnya, saya juga ngerasa. Ini indah banget, tapi juga ada kesedihan Betul. gitu. Betul, yes. Apakah saya nanti kalau punya anak cucu, mereka bisa lihat ini semua? Exactly. Gitu. So, exactly. there's that beauty, but also a bit of longing and sadness. Yes. Yeah. And so, also concern too. Ya, yeah, concern. Um, kalau misalkan, aku mau nanya ketika prosesnya, ketika berfoto, pastinya kita kan mau take care supaya enggak... Uh, ngerusak juga untuk environmentnya ya. Sebagai fotografer tuh ada langkah-langkah atau ada cerita menarik nggak sih bisa diceritain untuk uh, audiens mungkin bisa biar bisa kebayang prosesnya bisa. seperti apa supaya nggak merusak environmentnya. Yeah, ya, yeah, yeah. Uh, perlu diingat bahwa begampangnya um, gini ada ada satu quote yang saya selalu ingat um, take only pictures um, and then nothing else gitu. Jadi memang kalau kita mau Foto di satu tempat kita harus respect that place. Jadi kalau misalnya mau dapat foto yang bagus itu jangan apa ya jangan merusak atau membahayakan diri dan lain-lain baik untuk diri kalian dan juga untuk environment gitu. Jadi uh, apa number one is always res be respectful of the environment and be respectful of the culture in that place gitu ya. Uh, dari situ baru kita bisa mulai ada bayangan cara ngambil fotonya yang bagus bagaimana sih. Gitu. Tapi yang paling penting adalah respect dulu ke uh, tempatnya dan inhabitant di sana. Gitu. Itu enggak banyak orang juga, mungkin sering lihat di sosmed ya, um, you know, people are trying to take good photos tapi end up um, harming either themselves or the environment or the animals that they are taking pictures of. It's, it's a bad example, gitu loh. Jadi yang paling penting kita harus respect dulu, gitu. Saya kalau misalnya foto di um, tempat conservation, I will um, read all the rules first. Jadi saya akan baca semua aturan, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, terus um, apa yang bahaya, apa yang nggak bahaya. Jadi saya lakukan semua itu sebelum saya angkat kamera. That's that's my way of showing respect to the place and um, the environment. Gitu. Jadi jangan uh, keburu-buru mau dapat gambar yang bagus, tapi you sacrifice the, the respect uh, to the environment. Nanti akhirnya malah apa nggak tidak men menghasilkan dampak yang positif bagi environment. Ya, tadi Kak Endu juga sempat cerita ketika ngambil foto orang utan di conservation uh, areanya nggak "Enggak ya. boleh pakai kamera, nggak boleh deket-deket gitu kan?" Ya, Jadi ya. dari tools-nya aja udah harus di-consider gitu ya. Benar, benar. Waktu itu saya di Boss Foundation di Palangkaraya, ke Nyaru Menteng. Itu um, salah satu orang school uh, yang paling besar ya di Indonesia itu um, kan masih anak-anak ya. Jadi mereka itu ada level TK, level SD, terus SMP sampai nanti bisa dirilis gitu. Nah waktu itu kan um, COVID masih ada dan orangutan kan DNA-nya closely related to humans. Jadi mereka ini bisa menerima penyakit-penyakit yang kita punyain. Jadi bukan cuma COVID aja, TBC juga bisa kena, lalu yellow fever bisa, influenza bisa, even HIV juga bisa gitu. Jadi saat pada waktu saya ke sana, saya bukan cuma harus tes antigen sama PCR, saya harus do a thorough health check-up. Um, TBC juga, yellow fever juga, harus semuanya dites. Hati -hati ya. Harus sangat hati-hati Harus sangat hati-hati. Lalu mereka juga ada peraturan um, bahwa nggak boleh uh, lebih dekat daripada 10 meter. Jadi waktu saya di sana saya udah langsung tahu, saya harus bawa lensa tele. Lensa tele dan saya harus jaga jarak. Nah ceritanya yang lucu itu... <laughs> Um, saya nggak mau deket-deket, tapi ada satu orang utan yang penasaran sama saya dan lensa saya. Jadi dia yang selalu berusaha mendekat ke saya gitu. Um, anyway ya, uh, I try to maintain my distance dan kalau misalnya dia mendekat, saya selalu bilang sama instructnya di sana. Ini ini lagi mendekat lagi gitu, terus dibawa lagi ke sana gitu. Anyway, so it's a fun story, um, but it just shows that if you are being respectful to the um, environment and the organization that you work with, you'll you'll get a lot of you know return on it luar biasa karena kita ngelihatnya uh, karya yang udah jadi aja like it looks so up close tapi ternyata perjuangan <laughs> you know, of yeah. course it's, I mean you're in the wild gitu yes. kan ya Sudah yes yes yeah. yeah we we try we are trying hard to make it easy <laughs> but you know the story behind it the the easier it looks the harder it was gitu um, and we know uh, you went to uh, get higher education in the US Kai mm -hmm. boleh cerita nggak sih how has that impacted Your career as a photography, walaupun awalnya mungkin yeah. uh, plannya bukan ke sana ya. Yes, so well, uh, to be honest, I'm in touch with two different kind of you know organization. Dulu kan pabrik corporate gitu ya. Sekarang lebih ke non-profit organization like National Geographic dan teman-teman saya juga banyak yang aktif di conservation juga. Jadi I maintain a close network with uh, you know organization in the U.S. such as uh, National Geographic. Not only with the organization with Uh, the photographers in it, jadi kita suka adain inisiatif kayak do fundraising. habis itu, nanti dananya kita sumbangin ke conservation organization. Itu ada satu inisiatif yang kita lakukan sekarang, um, until the end of this month, namanya vital impacts. It's led by one of my friend, Amy Vitali, dia senior uh, National Geographic Photographer, um, dan itu kita doing fundraising by selling prints. Jadi foto-foto kita cetak terus kita jual nanti dananya kita sumbangin ke organisasi conservation gitu. Jadi memang banyak relationship dan network yang banyak. sudah diasah dari zaman-zaman kuliah juga dulu. Iya, yeah, and, and it, it just keep growing. When when you're in a conservation, you will meet, you know, like-minded people and usually most of them itu kebanyakan dari US. Gitu. And you've also worked with several US companies. Um, on photography projects related yeah. to conservation, ada nggak yeah. sih kolaborasi atau proyek yang memorable banget untuk Kak Andrew? Ya, yeah, yang memorable banget, pastinya sama Geo ya. Karena when I was starting in photography, one of my dream is being featured by National Geographic. And itu bukan sama mereka, bukan cuma di feature aja di majalahnya dan di bukunya, tapi dibuat gallery exhibition juga. And um, saya jadi orang Indonesia pertama yang Karyanya berhasil diterima di sana dan masuk di sana. Um, thank you. It's it's very special to me dan it it means something. Jadi bukan I I don't see it as like a personal achievement but because of the impact that it it creates gitu. Jadi um, they are also donating part of the profit for conservation organization. Jadi apapun yang karya saya terjual di sana itu mereka juga sumbangin sebagian untuk conservation. Jadi that's that what makes me happy. Yeah, in your opinion, kak, what is the biggest challenge um, that our planet is facing in terms of environmental challenges, um, and what can we all do to make mm -hmm. a difference? Mm -hmm. um, actually, I think to be honest, we all know, um, you know, this planet is changing, right? I think the the most the the most difficult challenge that we are facing is just awareness. Jadi kesadaran aja gitu. Jadi banyak orang yang Um, kurang sadar atas, atas apa, dampak dari perubahan iklim atau perubahan lingkungan. Contoh um, mungkin yang paling obvious global warming ya. We all feel like you know it's getting hotter and hotter. Tapi banyak juga problem lain. Contoh misalnya sampah plastik. Nah sampah plastik itu kan banyak yang larinya ke laut. habis itu dimakan sama binatang laut. Kita makan binatang lautnya. And then the plastic end up in our system. Dan itu bakal create um, bad stuff for our health. Nah Um, caranya gimana supaya untuk mitigate itu ya kita kurangin penggunaan plastik dan kalau bisa kita recycle. itu memang ada banyak inisiatif kayak misalnya um, we are not using plastic bag anymore gitu ya. Tapi waktu saya ngomong-ngomong sama orang yang expert di bidangnya actually it's not about using the plastic but how long you can use it. Jadi misalnya kita punya plastik kamu use it for like 100 times ya nggak apa-apa. Jadi bukan maksudnya bukan bukan masalah materialnya aja, tapi the frequency of you using it over and over and over again supaya itu nggak jadi limbah. Kalau cuman sekali pakai buang ya sama aja gitu. Jadi small things like that. Jadi awareness on on that kind of thing gitu. Ya mungkin orang orang-orang ini agak susah grasp-nya ya karena nggak ada yang benar-benar bisa explain um, chain reaction-nya on everything itu bagaimana. Yeah, thank you, Kak Andrew. Yeah. Uh, mungkin sekarang kita mau lihat juga um, impressions uh, teman-teman yang tadi udah mampir ke exhibitionnya nya Kak Andrew dan uh, nge-share thoughts-nya. Mungkin kita bisa lihat. Oke, okay, cool. So, people had the chance to view this. I love this photograph. <laughs> okay. Jadi, ada yang bilang mengedukasi. Meng Memang dari foto seperti ini yang menimbulkan kesadaran bahwa mungkin diversity is so beautiful gitu kan. Mungkin kita selama ini tinggal di kota ngelihatnya spesies yang sama aja benar. gitu kan. Benar. <laughs> mungkin mengedukasi itu setelah baca caption dari fotonya kali. Benar-benar. Um, tapi ya kalau dari ini tadi kayaknya pertanyaannya adalah. Uh, one word to describe, gitu ya. Kalau uh, do you have one word to describe your own uh, photograph? Um, okay, that's that's a bit challenging <laughs> <laughs> to describe. Um, hmm, one word to describe my photo. Um, Eye-opening. Eye-opening moment. Because from here you can see like all the um, the intelligence. The intelligence of the orangutan that you know he can basically use use tools like we humans we can use tools right now we can see like another species they can use tools it's quite eye opening. That's beautiful, yeah. yeah. And every species has their own intelligence. Yes, exactly. Yang mereka juga nggak ngelihat dunia sama dengan cara kita gitu yeah, kan? Iya, betul sekali. Yang mereka lihat juga beda dengan kita. yang Betul. Mereka rasakan juga. Beda. Betul sekali. And then there's this ah. beautiful photo ini. Di mana ini? Ada? Di Monolik, Monolik itu sekitar berapa jam ya dari Yosemite? Jadi, Yosemite kan yang orang-orang um, tahu ya, jadi oke. Okay, Yosemite, it's it's like the forefront of um US National Park. Tapi ada satu lagi yang leb, yang menurut saya sih uh, cukup bagus juga di daerah situ. Itu namanya Monolik. Kalau ini gampang banget, um, deskripsinya otherworldly. <laughs> Karena waktu saya di sana, ini kayak nggak di planet Bumi. Uh, uh. It's like an alien world. It's yeah. like an alien world. Jadi dari formation of itu apa um, batu-batunya, lalu juga warna sunsetnya yang kayak apa kayak krayon ya. Itu it feels like very otherworldly. Waktu saya moto ini kayak kayak nggak moto di bumi ini. Ya yeah, itu juga ada yang bilang longing to see the world. Mm -hmm. Mungkin. Uh, Melihat keindahan dunia yang beda banget, landscape-nya dengan yang kita <laughs> dan pastinya untuk kita bisa melihat itu, kita harus take the care, ya iya. Andrew, iya, and bener. have the awareness. Kalau ini semua nggak akan selalu di sini, gitu. We have to take care of it. Mm -hmm. mm -hmm. Oke, okay, mungkin kita bisa ke next foto. Okay. Our brothers, I love that. <laughs> Togetherness, couple, orang utan. Apakah ini di yang Bos Foundation itu Betul. juga? Betul, kan? ini di Bos Foundation di Nyaru Menteng di Palangkaraya. Iya. Emang kalau misalnya lihat mereka di di apa Jungle School, itu pikiran saya selalu ingat kayak misalnya ke sekolah TK-nya kita yang normal. Jadi ada anak yang nakal, ada anak yang melankolis, ada anak yang apa bisa diomongin, ada yang selalu liar sendiri gitu. Jadi apa ya, personality-nya bisa beda-beda gitu dari satu satu spesies ke spesies yang lain gitu. Karena semirip itu juga ya mereka dengan kita kalau orang hutan yes. ya. Benar. Kalau kain dulu sendiri ada uh, spesies atau binatang favorit gak sih untuk difoto? Orang hutan. Orang hutan ya? Yes. Okay karena satu itu karena mereka benar-benar bisa saya saya suka orang pada waktu moto orang hutan tuh nggak nggak beda jauh sama moto orang ekspresi wajah ekspresi mereka wajahnya, pun ekspresif gitu. exactly dan cuma ada di Indonesia hmm. Indonesia dan Malaysia pokoknya di Borneo sama Sumatera ya nggak ada lagi di belahan dunia lain nggak ada dan heartbreaking untuk tahu kalau mereka itu hampir, hampir punah, punah gitu ya exactly. tapi how are the conservation efforts so far gimana sih kak So far, I think they are doing an amazing job. Um, saya pernah, memang saya pernah apa dikasih akses sama mereka untuk um, tahu seluk-beluknya look di sana, ya, dari prosesnya. From A to Z, mereka udah buka semua ke saya, dan uh, it takes uh, bukan cuman hard work, tapi dedication. Jadi, orang ibu, apa ya namanya, ibu asuhnya yang ngasuh orang hutan ini. Itu bukan cuman kayak harus apa menenangkan atau melerai, atau gimana. Dia even harus ngajarin mereka manjat pohon. Jadi, you can imagine there is like a, you know, like a girl that tries to climb the tree supaya orang tuanya bisa ikut-ikutan, karena kan mereka seperti orang ya. Jadi, they learn by imitation. Kalau nggak ada yang ngasih contoh, ya nggak bisa belajar gitu. Jadi, sampai, sampai sebegitunya. Harus benar-benar passionate dan care banget juga untuk makhluk-makhluk ya, uh, yang dijaganya ini. Iya, kalau mereka saya lihat bukan cuma passionate and care, they, they just give their heart and soul to it. Hmm. Itu. Dan kalau orang hutan ini nggak semuanya bisa dirilis back. Nggak bisa, ya, nggak bisa tergantung karena um, meskipun sudah diedukasi dan lain-lainnya, memang ada certain karakteristik yang tidak memungkinkan uh, untuk mereka bisa dirilis back in the wild. Gitu. Salah satunya adalah terlalu tergantung sama manusia. Jadi misalnya dipanggil namanya dia datang, is not a good sign. Okay. Setelah mereka udah gede gitu, kalau misalnya mereka dipanggil namanya mereka datang, is not a good sign. They cannot be released in the wild. Okay. Karena kalau di wild, they are they are supposed to avoid human, not not come to human. Oke, okay, jadi itu udah tanda-tanda ya. <laughs> iya, iya benar. They are too um, attached to human. They are to attached to human. Salah satunya okay. begitu. Masih mm -hmm. banyak yang lain. The kriterianya banyak <laughs> banget yang um, the experts know a lot more than me, but it's just one example. Okay, thank you. Um, I think we have one more photo. What makes this photograph interesting? Dan okay. ini, um, another of our lovely islands here in Indonesia ya kak. Yes, di, di Raja Ampat, ya. Di Misul ini. Misul. Uh, uh, jadi Raja Ampat itu kan empat island ya, four four island di Papua situ. Hmm. Um, yang paling terkenal namanya Waigeo. Terus ada lagi namanya Batanta dan Salawati. Paling jauh itu Misul. Biasanya orang gak kesini. Untuk ke Misul ini harus naik speedboat kurang lebih tiga setengah sampai empat jam dari Sorong. Aksesnya itu agak-agak <laughs> iya, panjang dan aksesnya memang panjang itu. jauh gitu. Tapi tempatnya masih pristine ya, jadi masih um, cantik banget. Ini um, saya waktu itu hiking dan pada waktu di puncak bisa lihat ini um, ini natural dan apa, kolamnya ini bisa berbentuk hati. It's, it's like you know the nature is showing love to us. Yeah, it's beautiful. Um, any photography trips that you're looking forward to that you can share with us? Maksudnya yang bakal yang bakal akan datang. Bakal akan datang. Um, one of my dream is to visit Antartika. Uh, di selama fotogra selama saya berkecimpung di dunia foto saya punya tiga tempat yang pengen saya datengin Before I'm I'm no longer in the on 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 the planet ya. Um, jadi yang pertama Tibet, The Himalaya itu ada fotonya di luar tadi. Um, terus yang kedua rainforest and I I got the chance to visit it um, last year di Borneo. Dan yang ketiga adalah Antartika sebelum esnya menghilang. <laughs> Before the planet gets hotter and hotter and the ice melt, I, I need to go. And I, I hope you make the trip yes. soon. Um, Kalau ke Antartika itu berarti tapi persiapannya juga akan sangat panjang dan yes. sulit ya karena yeah. kan aku bayanginnya itu jauh dan dingin. aksesnya dan dingin. dingin. Kita dari negara tropis and then you have to you know deal with temperature difference. Cuman dalam waktu hitungan hari itu juga bakal challenging. Uh, mungkin sekarang kita bisa move on to questions from the audience ya kak. Okay. Um, ada yang nanya nih dari Kak Nugi what are the challenges in photography challenges in photography um, in general atau specifically in yeah, in general life. karena dia tidak men-specify uh, apakah okay. ini wildlife atau uh, conservation photography okay. uh, the biggest challenge in photography I think it looks very easy but it's actually very hard I think if you talk to Any artist you, you can you know if they're if they tried photography mereka pasti merasa photography looks, looks very easy it's just pressing a button right but actually it's very hard karena um, vision kita itu nggak mudah untuk ditransfer ke dalam sebuah foto apalagi fotonya kalau harus diambil di luar ya jadi kan kalau misalnya kita melukis itu uh, whatever whatever you have in your mind you can just put it on a blank paper. Kalau di foto, everything is there. You have to reduce it so it matches what you see in your mind. So that's that's the that's the challenge. Jadi karena ini udah ada gitu, jadi gimana kita reduce it to the simplest element yang bisa represent our vision. Menarik banget. Tapi kan dulu sendiri tuh uh, termasuk otodidak ya waktu awal sekali. Saya dulu pernah ambil satu kelas, tapi tentang apa? Foto editing. Karena saya merasa oke, okay, I, I know. You know, I have an engineering background, so I can operate camera which is just another piece of equipment pretty well. Tapi kalau foto editing saya nggak punya background, jadi memang saya ambil satu evening class di US untuk foto editing. That's that's about the um, photo education that I ever get. Oke, okay. thank you. Um, sepertinya di sini banyak yang uh, bertanya hal yang lumayan teknis. Okay. Um, ada yang nanya juga apakah lebih baik foto dengan hasil natural atau perlu kita edit? Uh, tergantung purpose-nya apa kalau misalnya you're doing like you know beauty portrait or wedding ya yeah, fine you can just you know use whatever you have in, in terms of editing, tapi kalau untuk documentary, conservation dan lain-lain ya yeah, they expect you to show the real thing gitu, jadi benar-benar tergantung dari tujuannya ini apa Oke, jadi kalau nature gitu, mungkin editannya juga ya minim ya, nggak sebanyak kalau fashion atau editorial. Uh, nature juga, kalau misalnya fine art, if you are talking about fine art itu ada over editingnya juga, karena kan mereka memang mau show apa ya, mau highlight. Um, beberapa part yang mereka mikir ini patut tuh ditonjolkan, gitu, which is nothing wrong with it. Cuman kalau misalnya di negeo itu kita tidak ber diperbolehkan menambah atau mengurangi objek. Jadi, clone tools in Photoshop is a big no-no juga. Kalau misalnya kita tambahin objek, misalnya, "Oh, ini suasananya keren, mau tambahin gajah gitu." Itu nggak boleh. Gitu, okay, jadi benar-benar no, harus bukan kayak in a fashion magazine where you can no, just photoshop do, no, everything, okay, no, no, no. <laughs> karena mereka harus preserve the photojournalism nature of what they do. Thank you, Kak jingga, for the question. Um, ini ada lagi pertanyaan dari Instagram from Kak Sandi. Apa saja sih device yang paling efektif dan efisien untuk konten-konten khususnya di dalam sosial media? Kalau konten um, banyak sih sekarang semua manufacturer itu apa um, bikin device untuk strictly untuk konten ya. Kalau saya sendiri I personally use Sony as a brand uh, mereka punya kamera the Z ZV line itu memang ditujukan untuk content creator um, dan mereka punya banyak apa um, tips and tricks on how to use it well for for content jadi dari mikrofonnya oke okay, lalu juga um, sensornya juga cukup gede untuk di apa low light juga oke okay, gitu it's, it's much better than you know compared to a regular smartphone and that's what i use actually for creating content on social media Oke, okay, ada pertanyaan lagi terkait social media juga dari Kak Brahma. Should we combine our social media contents with photos and illustrations? Ini again, tergantung juga, what is your end goal? Are you, you know, are you trying to make a fine art? Are you trying to make a digital art? Um, tapi definitely for, you know, nature and conservation, I, I wouldn't do it. Tapi kalau misalnya untuk Other purposes yang allow you to do that, you know, by all means you can do that. Okay, uh, question from Quincy. Untuk menjadi fotografer profesional, pasti ada momen foto yang direncanakan dan tidak direncanakan. Bagaimana cara Kak Andrew menangani hal tersebut? Um, I try to plan my best, but I also allow serendipity to happen. Jadi nggak bisa, you know, if you, especially in nature, ya. Yeah nggak um, bisa 100% terjadi sesuai yang kamu mau gitu udah siap siap gini 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 udah bangun pagi ya kan eh tahu tahu mendung terus hujan that's nature for you that's yeah. nature for you <laughs> i mean you can plan your best tapi ya um, apa ya harus lapang dada kalau tidak terjadi yang sesuai yang kamu mau gitu and jadi harus belajar go with the flow juga ya lagi, go with the flow and then ya di lapangan juga jam terbang juga perlu juga ya uh, planning juga perlu Um, jadi jangan jangan naik misalnya gini jangan naik gunung pada waktu musim hujan karena itu chancesnya untuk mendung dan hujan lebih banyak jadi kan dari situ kita bisa planning kan kapan mau perginya in what weather when bulan apa dan lain-lain jadi kita harus apa ya tahu medannya lah dalam perencanaan kalau um, Kak Andrew sendiri berarti biasanya kalau untuk planning trip gitu pasti um, Who do you go to to ask for advice? Like <laughs> <laughs> Google, of course. Terus, ada satu apps yang saya pakai, namanya Photo Pills. Itu bisa tahu jamnya sunset kapan, jamnya um, sunrise kapan. Terus, moonrise and moonset juga itu very complex. Uh, penting itu. untuk um, apa, mempengaruhi lighting, ya. Ketika ya betul, okay. untuk mempengaruhi lighting, dan ada mereka, orang-orang juga pakai untuk menempatkan posisi matahari di frame di mana. Jadi, bisa ketahuan mataharinya itu. Kurang lebih di mana, di jam berapa gitu. So, it's, it's pretty advanced. It's pretty, it's pretty cool. Kak Andrew, gimana sih cara bikin foto bisa berbicara? A question from uh, Kak Widi. Oke, okay. very good question actually. Um, number one, you need to have your vision. Jadi, visinya itu apa. Um, dan foto yang diambil harus bisa merepresentasikan visinya. Jadi, um, banyakkan orang mengambil foto yang bagus tapi elemen-elemennya yang di dalamnya itu kurang kuat untuk menyampaikan visinya dia. Salah satunya adalah mungkin lightingnya keliru atau komposisinya nggak nggak balance atau mungkin juga momennya juga kurang pas gitu ya. Kalau di Nejio ada tiga hal yang kita lihat untuk mengkomunikasikan our vision. Number one is lighting, number two is composition, yang number three itu moment. Jadi how can we use these three combination untuk mendapatkan foto yang sesuai visi kita? Nah, dari kalau kita sudah nemu um, salah satu pokoknya tiga tiganya ini yang pas jadi lightingnya pas lalu komposisinya juga pas momennya juga pas itu bakal very easy to make a photo that speaks. Kalau dari pengalaman Kandu sendiri dalam uh, berpuluh-puluh tahun ini sudah hmm. <laughs> um, mengulik juga seni fotografi. How has your style changed? Kayak tadi ngomongin lighting, komposisi, ah, dan yeah. juga bikin foto berbicara. Awalnya kan nature and um, landscape ya. Jadi landscape itu kan it's pretty much stationary. Jadi nggak nggak terlalu banyak yang bergerak kecuali kalau ada angin gitu-gitu ya. Tapi pretty much you know you just set your camera on a tripod, udah tunggu aja di situ terus foto gitu. Tapi lama-lama saya jadi kepingin ngejar momennya karena saya sadar momen itu nggak bisa datang dua kali, apalagi kalau di nature gitu. Jadi it It what gives me the, um, the adrenaline rush to catch that moment, gitu. Jadi dari, saya dari orang yang fotonya cuman statis aja, tapi sekarang saya berubah menjadi orang yang mencari momen. Dan momen itu happen kalau misalnya di um, wildlife photography, hmm. lalu juga street photography, itu juga um, catch, where I'm capturing the moment now. Okay. Um. Uh, interesting question about brand. Will my photos reflect my brand personality? Dari kak Reno. Well, you first have to define what is your brand personality. Kalau misalnya udah tahu definisinya apa, and then you create a photo that reflects that. Jadi kan orang brand macam-macam ya. Ada orang yang suka um, overexposure. Jadi orang misalnya wedding photographer paling gampang. Ada yang suka weddingnya itu joyful. Jadi kan warnanya lebih tonya lebih ke arah putih, uh, kayak pinkish, flowery gitu. Jadi lebih apa? Lebih vibrant gitu. Tapi ada juga orang yang suka wedding itu lebih subdued. Jadi lebih apa? Melankolis gitu, moody gitu. Nah, kamu yang mana? If you cannot define your brand, then don't expect the photo to do anything for you, because you haven't defined it yet. Gitu. Jadi Having a clear vision is the biggest challenge in in photography. Mm -hmm. Thank you, Kak. Um, Question from Monica. Have you worked with videography? Should photographers understand about videography? Uh, lately, yes. Um, when during lockdown, karena memang apa um, terbatas ya. Jadi untuk keluar-keluar foto kan lebih lebih restricted. Jadi saya ada banyak waktu untuk mulai belajar-belajar videografi dan di Sony sendiri memang ada beberapa um, alpha videographer yang sering saya tanyain video-video itu gimana. Um, in a nutshell for me, video itu can tell better story than foto, Begitu, karena kalau foto kan cuman, oke, okay, you, you're, you're shown like one moment, habis itu yaudah, and then you have to read the caption, dan lain-lain. Tapi kalau video kan bisa sampai 30 menit, 1 jam, you know, Hollywood movies are like 2 hours long, dan itu kan, story-nya bisa dinarasi banyak sekali di situ, gitu. Tapi um, video dan foto itu bisa bekerja sama, jadi dari foto kita bisa capture audience attention, nanti videonya itu bisa tell the story, gitu. Oke, okay. uh, Kak Andrew, kali ini pertanyaannya tentang smartphone. Minta tips okay. and tricks-nya dong, Kak Andrew, untuk foto dari smartphone. smartphone. Sebenarnya, kalau smartphone, pretty much the camera is doing everything for you, right? So yang perlu diperhatikan adalah fotografernya, bukan kameranya. Mm -hmm. <laughs> Jadi, uh, make sure you learn about lighting and what it does to your photo. Jadi, kayak misalnya ada soft lighting, itu message-nya apa ke foto kamu, hard lighting itu apa, lalu juga composition. So, if you're using smartphone, the technical stuff is pretty much done for you. What you need to learn is... The lighting and the composition, karena without lighting and composition, there is no photo. Thank you, Kak Andrew. Um, pernah ada kejadian unik gak pada saat sesi foto? Pastinya banyak ya, banyak tapi banget. mungkin... <laughs> oh, iya, <uniknya laughs> Maybe you can, can tell us one of your favorite stories. Oke, okay, um, yang recent aja ya. Waktu itu kan saya ke Rainforest, um, ada project sama Boss Foundation. Di Palangkaraya hari pertama, wow, very excited kan. Uh, this is this is what I've been wanting to do for all this long. Um, terus di rainforest itu tanahnya tanah gambut. Jadi tanah gambut itu kalau misalnya diinjek kadang bisa keras, kadang bisa masuk ke dalam tanah gitu. And you never know. Jadi kadang-kadang udah merasa yakin gitu ya, oke okay, ini pasti aman gitu. Eh malah uh, kaki ya kejeblos di situ gitu. And I had to walk for, I don't know, um, maybe like 5 kilometers di medan seperti itu. Jadi bisa bayangin capeknya kayak gimana. Nah, udah setelah kayak udah sampai lokasi, udah capek bukan main, mau balik ke um, mana? Ke tempat peristirahatan kan. Tengah-tengah mau balik, itu hujan. <laughs> hujan terus banget. Good thing I have like a, um, apa waterproof bag to protect my camera so it's, it's fine tapi ya bayangin aja itu hujan-hujanan kakinya kadang ngejeblos, kadang enggak and it was it was such um, apa ya such a challenge to go back to the hut saya pikir wow gila ini besok kayaknya I'm gonna get very sick dah ini karena kan I'm very exhausted I got rain and drizzle terus sampai di peristirahatan I notice tidak ada air panas so I have to um, bathe in cold water udah pasti besoknya ini nggak nggak karu karuan lah, I think you know they'll send me back for the assignment, you know Andrew you're done gitu. Interestingly enough, tomorrow morning um, I felt like as if nothing happened. Jadi kan aku juga bingung gitu, kok bisa sih, you know udah kehujanan udah kayak gitu kemarin, hari ini even even a little bit of soreness aja nggak. Terus kan aku iseng tanya-tanya sama orang di sana, ini kok bisa kayak gini kemarin kehujanan, terus you know I was udah kayak orang udah tepar banget lah istilahnya. Tapi kok hari ini kok I feel like nothing happen gitu. Dia bilang, "Oh, oksigennya di sini tinggi." Nomor satu dari forestnya, it's very very dense. Yang kedua, tanah gambut itu menyerap karbon. Jadi menyerap karbon, karbon dioksida diserap di bawah, oksigennya dari atas. Jadi ya, nggak heran kalau misalnya kamu nggak wow. Itu, itu juga rasanya apa -apa. kayak otherworldly experience yes, juga ya exactly. karena yeah. apalagi kita kalau yang tinggal di kota kayak <laughs> sehari-hari hirupnya polusi gitu. Iya, yeah, iya waktu saya yeah. di sana merasanya seger banget. Dan memang um, rainforest kita itu kalau misalnya menurut versinya orang dari Bos Foundation itu bisa menghidupin supply oksigen ke Europe and US katanya begitu. Wow, aku juga itu yeah. setelah mendengar cerita Kak Andrew itu jadi top my Top three places to visit. To. Yeah, yeah. Especially it's right here in our land in our juga. In our land. Land. Banyak sekali um, organization yang care so much about orange forest. Um, salah satunya adalah NASA, um, universities in the US juga, terus juga um, from Switzerland gitu-gitu. Jadi mereka udah tahu bahwa it's it's so crucial to preserve this. Gitu. Thank you, Andrew, for sharing. Kita lanjut ke question berikutnya. Gimana caranya agar terus bisa mengejar passion? Bagaimana cara kita mendapatkan motivasi? Question from Hanif. Oke, okay. It's a good question. It's a good question. Uh, passion itu bukan doing what you like ya. Yeah. Jadi passion itu for me is not just doing what you like. Ada orang bilang oh, oke okay. enak nih jadi fotografer nature gini-gini-gini. Um, it's my passion gitu. Bangunnya jam 4 pagi gimana? Can you accept that? It, you know, passion is like a coin. You have to accept both the head and the tail. Enak, enak dan gak enaknya kamu harus bisa accept dua-dua. And if you can, if you can swallow that, then you know you have a passion. Tapi kalau orang cuma ngomong, oh ini saya seneng lakuin ini, tapi dia nggak mau ngelakuin yang nggak enak, well you don't have a passion, gitu. Jadi ya bisa nggak menerima kedua hal ini dan kalau kamu bisa, ya udah kamu berarti bisa jalan terus. Kebanyakan orang struggling with their passion karena mereka merasa passion itu cuma ngerjain sesuatu yang mereka suka aja, yang nggak suka nggak mau dilakuin gitu. Tapi, if you can do both, then I see no problem with you moving forward. Kalau gitu. dari Kak Andrew sendiri, untuk nature and wildlife photography, apa sih yang mungkin yang gak disukain ya, atau yang paling challenging? Um, challenge nomor satu: it will not happen the way I want it. Jadi harus apa, pinter-pinter. luar kontrol, uh, gitu. Ya. But everything is out of my control actually. Bukan banyak banyak aja. Everything is out of my control. The best thing I can do is plan and anticipate. Jadi, you know, learn from my mistake and then um, anticipate on what's going to happen next. If it doesn't happen, then I have to, you know, learn from it and then, um, you know, plan again and do it again. Gitu. Jadi, every misopportunity is a learn thing for me. Gitu. Memang challenge-nya memang di sana. Biasanya kalau misalnya foto model atau foto orang itu kan gampang. Oles ini dikit dong, agak bungkuk, agak ini gitu. Bisa diatur gitu. Tapi kalau wildlife, aduh gak bisa. Padahal udah ada vision ya, kayak aduh pengennya vision tuh dapet, pengennya dapet gini. capture foto iya. yang kayak gini gitu ya. Visionnya ada, tapi realitinya reality-nya, you know, just wanna play along with my vision, well we'll see. Jadi Belajar sabar dan pasrah belajar juga. Belajar sabar, deh. pasrah, iya. Oke, okay, amazing, kak Andrew. Um, tadi ini sudah dijawab. Oke, okay, ini lumayan menarik menurut saya. Gimana okay. menurut kak Andrew mengenai fotografi? Apakah ada tren perubahan setelah pandemi? Um, ada. Ngarahnya, jadi saya melihat fotografi sama videografi sekarang ini lebih terpadu ya. Jadi orang bukan cuma mau lihat foto aja tapi mereka juga mau, you know, Si what's behind the scene, what's the story, gitu. Sebelum pandemi, saya merasa foto ya foto, video ya video. Tapi setelah pandemi ini kok rasanya kayak lebih ke merge gitu ya, antara foto dan video. Itu tren yang saya lihat. Iya. Um, yeah. Seperti itu. Jadi orang-orang lebih care about the story and what yeah, goes on yeah. behind the scene. Jadi kayak harus, kayaknya sekarang harus jalan in parallel, ya, yang uh, namanya foto dan video. Dan kebanyakan memang um, Fotografi equipment sekarang dibuat supaya capable to do both. Jadi, bisa untuk foto dan juga bisa bagus juga untuk video. Jadi, kayaknya trennya ke depannya bakal mengarah ke sana. Oke. Okay. Uh, why did you choose photography as your main job? Oke, okay, that's a good question. Um, maybe because, you know, I want to do something different than just, you know, being stuck in the corporate world. Uh, it could be, but I think it's because You know, it it means something to me. Jadi ini sesuatu yang ada artinya buat saya. Jadi kalau misalnya saya di corporate, uh, you know, it's nice, um, it's apa ya itu tertata sekali harinya, ya kan, lain-lain. Tapi saya merasa impactnya kok kurang gitu. and pada waktu saya jalanin kok meaning-nya agak apa ya, nggak nggak keluar gitu, nggak seperti kalau saya di fotografi. Kalau saya di fotografi, I can impact, um, you know the environment and the people around it and also myself tapi dari muda kak Andrew tuh memang sudah cinta dengan alam dan binatang atau itu tumbuh ketika tumbuh. itu tumbuh okay. Uh. Okay. dari dulu saya cintanya sama teknologi um, efisiensi, factory gitu-gitu ya, tapi as I explore the world uh, mulainya di US dulu, itu lama-lama jadi tumbuh sense itu, ya yeah. Karena mungkin dulu uh, Kaindru juga waktu itu di California dan banyak yeah. national parks gitu benar, ya dan banyak benar. lebih banyak akses ke alam mungkin. Yes, exactly. Oke, okay. apa pesan Kaindru untuk anak muda yang sedang bergelut atau merintis fotografi? Bergelut atau merintis fotografi, yaitu tadi saya bilang kalau kamu memang passionnya di sini, you have to do both yang enak dan yang nggak enak, gitu. Kalau kamu cuma merasa um, yang enak aja, well maybe you don't have a passion. Mungkin cuma hobi aja atau cuma nih buat senang-senang aja gitu. Kalau benar-benar mau go through with it, ya harus bisa um, menelan yang enak dan yang nggak enaknya, and you keep moving forward. Gitu dan jangan, apa ya, jangan putus asa. Mungkin hal yang tidak enak terjadi sekali, dua kali, tapi itu bisa jadi suatu pembelajaran yang bagus buat kalian. Oke. Okay. Uh, ada pertanyaan dari audiens di at America Oke, okay. um, I have a question. Hi. Uh, thank you, Kaidro. Thank you, Kanadia, for coming here. Uh, question aku lebih ke kayak tadi yang Kaidro mention sih. You said that um, uh, all the photos you've taken itu bisa diedit gitu. Hmm. Tapi how far gitu? Seberapa uh, jauhnya bisa dieditnya gitu? Oke, okay. again uh, back to my answer ya itu ya. Jadi tergantung kamu mau pakai foto itu untuk apa itu kalau misalnya mau foto nejo they have a very clear guideline on what you can and cannot do when it comes to editing jadi contoh misalnya crop itu boleh um, saturation naikin saturation turunin saturation itu boleh exposure naikin turunin nggak eh, masalah yang mereka nggak boleh adalah penambahan atau pengurangan objek cloning atau misalnya apa um, compose, uh, composing another object to the picture itu juga nggak boleh gitu tapi kalau misalnya untuk foto yang lain misalnya um, beauty portrait, ya of course you can do whatever you want. mau dibuat kulitnya semulus apapun silahkan mau backgroundnya dihilangin, iya nggak apa-apa. gitu. Jadi benar-benar tergantung tujuan akhirnya mau kemana. nggak ada, there is no such kayak apa ya, kayak nggak ada hukumnya gitu. tergantung tujuan akhirnya mau kemana. Gitu. Oke, okay, thank you. You're welcome. Thank you, pertanyaannya Kak berarti kalau di Najio tadi ada polisinya kalau misalkan kayak zebra stripe nya kurang sempurna itu yeah, <laughs> jangan, boleh diedit-edit ya jangan, <laughs> jangan, jangan, jangan. <laughs> jadi Nggak lebih bisa. body positive yeah. di animal world Bener. ini <laughs> mereka itu kalau misalnya saya saya submit foto mereka selalu minta raw file jadi raw file itu adalah foto yang belum diedit sama sekali mentahannya dari kamera gitu untuk mereka memvalidasi juga Reference, ya. ya. Jadi ini yang diedit begini, awalnya bagaimana, okay. nah itu mereka dari situ bisa ketahuan ini editin apa aja yang dilakukan. Oke okay, Kak, media apa aja yang bisa meningkatkan skill fotografi? Media, maksudnya apa ini media ya? Media yang dimaksud, uh, apa ya media, apakah mungkin... Maksudnya... Learning, learning, learning course atau learning course apa ini? mungkin ya atau karena foto, fotografi adalah maksudnya fotografi uh, media juga gitu. Um, mungkin penasaran uh, kalau yang saya nangkepnya, gimana cara kita bisa perdalam skillnya mungkin ya selain. Oke. Okay, bisa. Um, number one, a lot of things happen behind the camera. Jadi, um, moto itu kebanyakan itu terjadi di, di luar kameranya. Jadi misalnya paling gampang foto model ya, itu kan kita harus pinter posing. Tapi posing kan tidak kita lakukan di dalam kamera. Itu kan di luarnya. Sama dengan wildlife juga. Wildlife kan juga planning, um, learning about the animal behavior. Jadi kita bisa anticipate. Jadi a lot of things is happening outside the camera. Jadi jangan terlalu terpaku sama kameranya dan tidak belajar hal-hal di luarnya. Kebalik. Jadi uh, learn about the world and what you want to shoot and then master your camera and shoot you know what you want. Oke, okay. kalau Kak Andrew sendiri, ini ada yang nanya juga berapa lama Kak Andrew belajar fotografi? Boleh share pengalamannya. Sampai sekarang pun masih belajar sih. Masih belajar. <laughs> masih belajar ya. itu. Never <laughs> ending process. gak ada orang yang oke okay, orang udah melihat oke okay, Andrew udah fotonya udah bagus gitu and then I stop learning. No, I don't. I don't think so. Masih belajar juga. Oke. Okay. Um, next question is, what's the first thing to do apart from having a camera to start a career in photography? Dan mungkin, kalau dari saya sendiri mau nambahin, hmm. specifically in nature and um, wildlife hmm. photography, because hmm. maybe that's more rare. Yeah. Yeah. Well, find something that you care about, ya kan? Jadi, kalau misalnya bisa nemuin sesuatu yang kamu peduli, ya itu bisa jadi launchpad supaya bisa berkarir di situ. If you don't care about... You know, what you're pursuing, ya, sama aja bohong, kan? Tapi, ya, find something that you care about and the one that mean something to you. Kalau Andrew sendiri, berarti untuk uh, menemukan itu juga di awal butuh ada oh prosesnya. Iya, ya? Ada ya. prosesnya, pasti explore different, apa coba-coba foto yang macam macem gitu. Waktu saya belajar foto di Amerika, itu guru saya selalu nekankan. Uh, Kalau misalnya kamu pemula, itu explore aja sebanyak-banyaknya. That's the benefit of, be, that's the benefit of um, being a beginner. You can have like this buffet and you know nobody will care if you make a mistake or not. Mm -hmm. Jadi ya um, foto fotonya misalnya mau coba portrait, coba aja. Mau landscape, coba aja. Mau street, boleh. Mau nature, oke okay, gitu. Jadi ya apa ya, kita nggak Kalau misalnya kita tidak pernah mencoba, kita nggak bakal tahu rasanya bagaimana. Sama kayak makanan kan. In photography is the same thing. Jadi ya cobain aja semuanya and then you will know what you like. Karena di fotografi pun banyak uh, cabangnya banyak ya. Cabang bisa banyak wedding photography, iya, bisa nature, bener, bisa street. Bener. Banyak, gitu. banyak genre-nya di sana. Dan hmm, explore ya. Yes, Thank you Kak for the That's explore. great advice. Yeah. Um, which photo had the most challenges to take? Uh, dari yang di exhibition di sini atau gimana? Mungkin boleh dari yang exhibition, di exhibition yang di, di sini. sini. Um, di Tibet tadi ada yang, ya lagi... di Tibet itu challenge-nya beda-beda ya, karena mm. kayak misalnya yang di, mm. iya setiap tempat unik. kayak misalnya yang di Palangkaraya di Orangutan School, of course the challenge is keeping a distance from the orangutans. Um, itu saya bisa, tapi yang mereka-nya nggak bisa, Orang orangutannya yang selalu mendekat ke saya. Well, it's, it's a challenge, right? Kalau di Tibet itu masalah udara, jadi pada waktu di sana peralatan kamera berat. Uh, tapi nafasnya ngos-ngosan karena udaranya tipis. That's a challenge too. Uh, jadi setiap tempat itu selalu ada challenge-nya sendiri-sendiri dan dibilang berat ya semuanya juga berat juga. It, it just different variation of the same thing. Gitu sih. Jadi um, apa ya challenge-nya ya ya begitu. It's, it's unique okay. in every places and I I cannot um, say this this one is more challenging than that one karena everybody has, Every place has its own challenge. Kalau soal izin, gimana hmm. mengurus perizinan foto dengan foundation atau tempat konservasi? Ah, yes, very good, very good. Uh, itu yang memang harus diurus sebelum kita berangkat, dan uh, sebelum saya berangkat ke sana, memang sudah apa ya, sudah kontak-kontakan, sudah merencanakan ini dari awal dengan baik. Um, dan setelah itu, baru saya bisa mengurus izinnya. gitu. karena it's a pretty sensitive place, nggak semua orang bisa masuk ke sana. Um, banyak hal-hal yang perlu diperhatikan pada waktu kita di sana, dan the last thing they want is for a uh, photographer that you know not aware of the, uh, the rules and stuff there. Oke, okay, thank you Andrew. I think we have another question from the audience. Oke, okay. I have another question. <laughs> um, kayak apa aja sih? Uh, one of the photos yang ada di luar ada yeah. yang jellyfish ya. Yes. I'm wondering, kayak, what was the process like of taking that photo gitu? Underwater housing, <laughs> okay. so you put your camera on an underwater housing and then you, you know, you dive and then um take that photo. Um, it's you know, again, it's it's challenging but it's different challenge. But again, underwater underwater photography itu juga sesuatu yang apa challengenya beda, karena kita dalam posisi terendam air harus pegang kamera dan setting and everything is just jadi pelan kalau misalnya mau ngubah-ubah setting segala macam itu jadi pelan kalau dalam underwater. So, you need to know your setting right and you can make the changes accordingly. Di situ. Thank you. <laughs> Oke, okay, thank you. Uh, malam semuanya, perkenalkan saya Gozi. Uh, saya ingin bertanya, uh, mungkin dari kakak bisa memberikan tips and trick bagi kawan-kawan yang ingin memulai uh, dunia fotografer ingin hasil jepretannya itu maksimal tapi di tengah keterbatasan tools yang ada seperti itu oh okay. iya misalnya dia pengen uh, hasil jepretan itu maksimal tapi mm -hmm. oh mohon maaf uh, toolsnya itu lagi apa namanya terbatas gitu tidak mm. secanggih atau misalnya tidak ya sebaik dengan fotografer profesional seperti itu mm -hmm. mm. bisa dikasih tips and triknya bisa um, okay, nomor satu kalau misalnya pakai kamera mungkin zaman dulu atau yang apa kurang kurang maksimal gitu ya. Um, bisa dari foto editing. Jadi benar-benar diperdalam ilmunya di foto editing, um, whether it's Lightroom or Photoshop. Ya, uh, it's up to you. Tapi memang harus tahu uh, apa what each slider di Photoshop itu does to your photo. Gitu. Jadi uh, misalnya exposure sampai seberapa bisa di di tweak dan foto itu tidak pecah, jadi benar-benar harus mengenali equipment-nya equip itu luar dalam dan bisa punya foto editing skill yang cukup memadai untuk memaksimalkan um, hasilnya dari kamera itu. Gitu, kadang ada yang noise ya, jadi kan kamera yang lama itu biasanya penyakitnya noise, banyak bintik-bintik, bintik-bintik gitu. Nah, itu mesti tahu noise ini akan muncul di ISO berapa. Jadi misalnya ISO 400 sudah ada noise. ya well, try not to use ISO 400. Di bawahnya aja. Nanti dari situ baru ditacap lagi ke foto uh, editing program. Gitu. Jadi mesti kuasain equipmentnya, habis itu mesti mahir-mahir di foto editing. Thank you for the question. Kak Andrew, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Okay. Adakah cara agar foto kita mendapat perhatian international magazine seperti Nat Geo? Oke, okay. good question, good question. By the way, uh, sedikit cerita dulu ya. Waktu saya um, pertama kali belajar foto, itu kan saya nggak ada, I have no connection, I have no background, I have no education in in photography, let alone the art world. Karena memang saya karirnya nggak di situ. Um, but I feel Um, hasil foto saya ini udah sama kayak profesional. Setelah saya belajar gini dan lihat hasil karya kayak profesional yang lain, it's comparable. I mean, not, not to break about myself, but you know, honestly, it's comparable sama profesional. Um, saya juga kepingin dapat attention dari international publication, tapi kan nggak mungkin saya datengin satu-satu, and then say, "Hey, my picture is better than you know the guy that, that you hire or things like that." Right? So um, saya mikir gimana ya caranya supaya um, saya bisa proof bahwa hasil karya foto ini nggak kalah sama profesional yang lain meskipun saya nggak ada di bidang foto. And the solution is to join a photo contest, photo competition. Gitu. Uh, waktu itu saya masuk di Sony World Photography Award. Uh, fotonya orangutan in the rain. Saya masukkan, saya masukkan karena itu memang something that I care about. And um, I think it has like, you know, the technical elements, the the moment, the expression, emotion, semuanya ada. So it's a strong candidate to to win the contest. And um, well, thankfully it won first prize in in that competition, and I I was flown to London to receive the award. Jadi dari situ um, baru saya dapat attention gitu international attention dari situ, dan setelah nggak lama dari situ, Najjo kontak saya. Gitu. Jadi kalau mau, you want um, get international attention, join a large uh, international photo competition. Okay, join di situ. A photo competition ya, yes. mungkin yeah. bisa mulai dari yang, I don't know if there are any local ones that you also uh, um, follow. If, if you're kan questionnya tadi yeah. international <laughs> yeah, yeah, uh, bener, international bener. attention so you join international competition. Benar-benar. Kalau you want local Jadi, attention you join local competition. <laughs> <laughs> hmm, oke okay, gitu. so that's actually really good advice. Jadi you yeah. definitely have to put yourself out there. Yeah yeah yeah. You ready. have to put as yourself uh, out as there. As a photographer. Yeah. And <laughs> jangan jangan minder minder juga. Maksudnya you never know. Kadang-kadang saya lihat ada orang yang fotonya bagus mm -hmm. tapi suruh ikut foto kontes minder malu. Kalau kalah gimana? Ya kalau kalah ya nggak apa-apa atau anyway nggak ada yang tahu kan. You Sampitnya just submitnya juga dari rumah iya, dari Iya, submitnya dari rumah, you just submit. Komputer. And then if you won, they let you know. If you don't win, you know, you hear nothing. So, you know, you have nothing to lose, right? Just cry alone in your room. Yeah, <laughs> or yeah. even maybe not cry alone. You you'll forget about it after a while. <laughs> if, if they Ini sebentar aja ya, kok yeah. gak dikabarin Ya, yeah, gitu. atau atau mungkin habis ada aktivitas gitu-gitu ya udah lupa. Tapi kalau misalnya menang, nah itu kan dikontak. Nah, itu baru hmm. Kak, boleh share tips networking dengan komunitas fotografer Indonesia? Oke, okay. um, saya kalau networking sama komunitas fotografer Indonesia terbatas di Sony aja ya, karena uh, saya salah satu Sony Alpha guru dan network saya di sana. Um, uh, apa kalau sama fotografer Indonesia sih? Biasanya try to find something yang kalian berdua suka gitu. Jadi, apa ya? Find, find the common ground of... of um, You know, what you like. Misalnya saya network sama nature photographer. Saya tanya kamu tempat favoritnya di mana gitu. Uh, what do you like the most about that place? gitu karena saya bisa belajar juga gitu. Jadi, um, gimana ya, berusahalah uh, untuk belajar dari orang ini juga gitu. Jadi uh, meskipun orang merasa kayak, oke okay, Andrew is a very good photographer, tapi saya nggak nggak menutup kemungkinan bagi saya untuk belajar dari fotografer-fotografer lain. Karena setiap fotografer itu pasti punya sesuatu yang saya nggak punya, dan itu yang akan saya pelajarin dari mereka. Gitu. Kebetulan ada yang nanya juga kak, hmm? who are your favorite photographers? Ah, um, my role model, gitu. Kebanyakan dari negio, salah satunya adalah Michael Yamashita, uh, senior National Geographic photographer. Um, dia itu bilang dia itu uh, specialist in Asia. Jadi waktu saya ngobrol-ngobrol sama dia, saya ini sempat kaget karena dia tahu jauh lebih banyak mengenai Indonesia daripada saya. Benar-benar dia tahu kayak kebudayaannya di Bali itu seperti apa, di Sulawesi kayak gimana, di Manado kayak gimana, very very impressive. Dan bukan cuman Indonesia aja, Jepang, China. Jadi dia tinggalnya di US, tapi he knows so much about Asian country yang itu benar-benar bagi saya itu very very impressive. Gitu. Jadi memang datangnya itu dari suatu like a place of curiosity juga Iya, yeah, Iya. Kalau yeah. saya ngomong sama dia nggak ada habisnya sih. Itu untuk menggali pengetahuannya dia about the local culture, um, the places dan he's uh, been doing it for so many years ya. Itu uh, wisdomnya itu banyak banget di sana. ini namanya siapa kak? Michael, Michael Yamashita. Michael Yamashita. Ya. Yeah. Okay. Thank you kak. Um, we have one more question. Have you ever tried using micro lens or micro photography? Itu apa ya micro lens atau micro photography <laughs> ya? Saya sangat kecil. Makro maksudnya? Oh mungkin makro, makro ya. Kali, ya. ya. Makro kali, ya. Iya makro. Pernah, uh, cuman saya agak kurang sabar kalau disuruh makro karena kalau misalnya makro everything is so enlarged and then one small movement itu bakal buat fotonya langsung blur gitu. Jadi memang harus benar-benar sabar banget kalau makro. Saya bisa makro fotografi, cuman I don't think I have the patience to do it, gitu, in the, in the long run. I enjoy it, though. Thank you, Kak. Um, do we have any more questions from the audience? Maybe? Hi, that's Hi. my son. Oh. <laughs> Okay, so if there are no more questions, we uh, end the session here. Thank you so much. Kak, thank you so much. It's a pleasure. For all being of your here. knowledge, it's an honor and a pleasure. Um, I you. feel so inspired to also capture more beauty and to also explore what I love about this world, and mm -hmm. of course, to continue protecting it. Yes. So thank you so much for your work and your dedication. Thank you for being such a good host. Okay, can we give another round of applause for Ka Andrew and also Ka Nadia. Thank you so much Ka Andrew for sharing Thank your you. knowledge with us and also Ka Nadia for moderating this event. Thank you also to all of our audience for joining our event. Now, earlier in the event we had a trivia question and the question was true or false. Finding the optimal exposure can be a struggle when capturing images outdoors. And the correct answer to that is true. To avoid underexposed or overexposed images, make sure to check your exposures frequently while shooting and avoid deleting any images until you've had a chance to review them indoors. Shout out to Atwira Dimas from Instagram for being the fastest to answer it correctly. And thank you so much for everybody else who have joined so don't forget to check out our social media we are on instagram youtube facebook and twitter at at america you can also submit your idea through our website at www.atamerica.or.id so with that it is time to say goodbye again thank you my name is adila and we will see you at the next at america event good evening everyone